Kelanjutan dari nomor 8, pendampingan bisnis. Tentu nanti di sini semuanya enggak semuanya akan dibuatkan perizinan, tapi akan semuanya dapat perizinan. Misalkan saya belum punya PRT, saya belum punya halal, nanti akan kita kunjungi Bapak Ibu sekalian. Jadi yang ikut acara di sini paling tidak tambah satu atau dua perizinan, ya. Yang belum punya PRT paling tidak pulang dari acara ini sudah punya PRT, atau kalau enggak pulang dari acara ini nanti akan kita kunjungi di rumahnya, ya. Jadi nanti per kecamatan, kalau rencana saya nanti per kecamatan akan ada kunjungan. Nanti UKM yang dekat dengan kecamatan itu berapa, ya? UKM misalkan itu kecamatan kota misalkan, ya, yang dekat dengan kecamatan kota atau yang wilayah kecamatan kota berapa, nanti di rumahnya siapa. Nanti akan kita praktekkan langsung, ya. Akan kita contohkan langsung dapur produksi yang standar seperti apa. Jadi seperti itu, ya. Kemudian pendampingannya nanti berupa pendampingan perencanaan bisnis, ya. Pengelolaan modal, gimana caranya ketika nanti ibu dapat modal, jadwalnya bukan konsumtif. Karena penyakitnya orang Indonesia itu ketika dapat modal, dapat pinjaman, dimanfaatkan untuk bayar utang, ya. Untuk apa? Untuk bayar listrik, untuk nyangoni anaknya. Terus yang buat usaha kemana? Yang buat usaha berapa? Ya, itulah penyakitnya orang Indonesia, ya, kita semua. Nah, kemudian insyaallah juga nanti pendampingan dalam hal pembuatan perizinan, ya, yang halal insyaallah nanti sama Pak Zaki. Kemudian pembuatan standar proses proses dan juga standar produk. Kita akan dampingi ibu sekalian untuk membuat SOP. SOP itu apa? Standar operasional prosedur. Nah, SOP ini manfaatnya banyak. Mulai dari apa? Ketika misalkan ibu-ibu sekalian punya kapasitas produksi. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kalau punya kapasitas produksi, misalkan dalam sehari saya bisa menghasilkan kue kering sebanyak 50 pis atau 50 toples dalam sehari, itu saya sendirian bisa menghasilkan 50 toples misalkan. Kemudian di kemudian hari ada pesanan 100 toples, 100 toples atau 150 toples. Kira-kira yang betul adalah kita kerjakan sendiri atau kita rekrut karyawan untuk membantu kita dalam mengerjakan. Rekrut karyawan, ya. Kalau kita kerjakan sendiri, kualitasnya pasti hancur. Nah, kalau kita rekrut karyawan, bagaimana caranya menyamakan kualitasnya dia dengan kualitasnya kita? Kita bikin yang namanya SOP. Ibu-ibu sekarang gampang bikin SOP. Tinggal ibu misalkan lagi bikin donat, kemarin saya contohkan donat ketika diadon kayak gimana, difoto. Standarnya seperti apa? Ini sudah standar adonannya donat seperti ini, difoto, cekrek, di print. Kemudian nanti ketika ngegoreng, misalkan goreng donat bolak-balik lamanya berapa menit, itu ditulis lamanya, misalkan sekali goreng donat lamanya 3 menit misalkan. Kecoklatannya kayak gimana, itu difoto, cekrek, sampai standar seperti ini. Maka ketika saya sebagai karyawannya ibu kemudian melihat SOP itu, saya gak pusing-pusing nanya. Beda dengan kalau misalkan gak punya SOP. Beda halnya kalau gak punya SOP, ibu yang harusnya fokus untuk mengerjakan pekerjaan yang lain malah fokus untuk ngajarin karyawan. Waktunya habis, percuma ibu sewa karyawan, ikut karyawan. Maka berlakukan yang namanya SOP. Buat yang simpel saja, foto-foto standarnya seperti ini, kematangannya seperti ini, lama waktunya seperti ini, ya. Tulis tangan aja, gak masalah. Mungkin sekali praktekan sama dia, lihat SOP, sisanya tinggal awasi aja, pantau ibu bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Maka insya Allah pada pendampingan nanti kita akan ajarkan juga cara membuat SOP standar operasional prosedur. Kemudian kita dampingi juga dalam hal strategi promosi dan juga penjualan dan juga program pemasarannya. Yang tadi saya jelaskan, kita akan membuka food court, insya Allah bapak ibu sekalian akan kita bantu pemasarannya dalam food court. Terus tadi ada yang cerita ke saya, ada yang produknya konveksi, ada yang produknya fashion, ada yang produknya handcraft, atau ada yang produknya dan sebagainya, nggak masalah, ya. Kita semuanya bisa mendampingi. Misalkan ada yang konveksi, kita dampingi perizinannya juga konveksi. Misalkan kita buatkan hatinya sampai gimana dia bisa menjual dengan produk itu, dengan brand itu, sampai brandnya bisa booming seperti itu. Lanjut. Nah, ini kita masuk ke perizinan.
Yang pertama ada yang namanya NIB. NIB itu apa Bapak Ibu? Nomor induk perusahaan. Nomor induk perusahaan. Selanjutnya ada yang namanya PIRT. PIRT itu pangan industri rumah tangga. Sertifikat yang namanya SPPIRT. Sertifikat pengolahan pangan industri rumah tangga. Kemudian ada bawahnya ada CPPOB. CPPOB itu apa namanya cara produksi pangan olahan yang baik. CPPOB ini gantinya sama BPOM. Misalkan ibu mau bikin BPOM, wajib punya CPPOB dulu, sertifikat CPPOB dulu. Kalau sudah punya CPPOB, itu distandarisasi, ibu-ibu distandarisasi tempat produksinya, ya. Mulai dari alur proses produksinya, gudang kemasannya, ruang produksinya, kemudian produk jadinya itu distandarisasi semuanya. Baru setelah CPPOB punya, ibu bisa bikin produk-produk yang berizin BPOM. Jadi misalkan ya, dalam satu industri punya macam-macam produk kue kering. Kue kering itu ada apa aja? Nastar, putri salju, terus kue kacang, ya. Ada apalagi kastengel dan lain sebagainya. Itu nomor BPOM-nya nanti beda-beda. Bukan cuma satu. PRT pun juga sama. Misalkan PRT itu juga nomor PRT-nya beda-beda. Dan nanti BPOM, CPPOB-nya cukup satu CPPOB, itu berlaku untuk nomor BPOM yang banyak. Jadi nanti nomor BPOM-nya yang diperbanyak. Lanjut, nah itu nomor BPOM, BPOM ada BPOM MD, ML, dan juga OT. MD itu apa? Makanan dalam, ya. Makanan dalam itu semua makanan dan minuman yang diproduksi dan dijual di dalam negeri. Nah, ada juga ML. ML itu makanan luar, BPOM ML itu biasanya kita temukan di kurma, ya. Terus apalagi pokoknya produk-produk impor, ya. Produk yang dihasilkan dari luar negeri dipasarkan di dalam negeri. Yang ketiga yaitu OT, BPOM OT, obat tradisional. Nah, ini nanti kalau ibu mau BPOM, mau naik kelas ke BPOM, misalnya saya PIRT saja, ya. Misalkan ibu-ibu mau bikin dalam apa namanya bentuk cair, ya. Ini beras kencur tapi nanti ada jamunya. Maka nanti masuknya ke BPOM obat tradisional, bukan lagi BPOM MD, ya. Dan obat tradisional nggak masalah kalau misalkan kita mencantumkan klaim, misalkan klaimnya obat herbal, misalkan klaimnya apa namanya diet dan sebagainya, rendah gula dan sebagainya. Jadi kalau BPOM obat tradisional boleh klaim, tapi kalau BPOM MD, ML, PRT itu tidak boleh ada klaim. Kemudian ada izin layak higienis. Layak higienis itu adalah untuk makanan-makanan yang masa simpannya 1 hari, masa simpan atau masa berlakunya hanya 1 hari. Contohnya apa? Kue-kue kering, kue basah, ya, kue basah, lapis, terus onde-onde, ya. Pokoknya 1 hari basi itu layak higienis. Layak higienis ini lebih ke sarananya nanti yang disertifikasi. Ibu punya dapur, nanti dapurnya dicek, alat-alatnya dicek, airnya dicek, kemudian sampai orangnya pun juga dicek. Mohon maaf, nanti duburnya, ya, duburnya itu dites, diambil tes sampel untuk urin, ya, untuk cek lab. Jadi labnya itu nanti ada 5. Dapurnya, alatnya, airnya, produknya, dan juga orangnya dites lab semuanya, ya. Itu untuk yang layak higienis, tapi tidak belum wajib, ya. Kali nanti yang layak higienis itu ranahnya dinas kesehatan. Ada juga halal. Nah, halal sekarang sudah wajib, ya. Wajibnya tapi diberlakukan 2026. Masa nanti akan dibahas lebih dalam oleh Pak Zaki. Kemudian ada PKRT. PKRT ini adalah perbekalan kesehatan rumah tangga untuk saya, ya. Jadi sabun-sabun, pembersih, pengharum itu isinya bukan PIRT. Sering ada klien yang bilang ke saya, "Mas, saya punya produk sabun, tolong dibuatkan izin PIRT-nya." Ya, orang masuk pangan sabun, saya bilang gitu, ya. Jadi kalau sabun itu isinya PKRT. Kalau PKRT ini wajib badan usahanya, nggak bisa UMKM, ya, nggak bisa perorangan maksudnya, wajib badan usaha. Jadi ketika punya PT, punya CV, bisa mendaftarkan PKRT karena resikonya sedang, ya. Kemudian
ada Hati, Merak, Patel, Hacita, dan juga lain-lain yang insya Allah nanti kita bahas juga. Lanjut. Yang pertama yaitu